Perkenalkan, nama saya Maria Kristi Angelika dengan NIM 2003-01076 dari kelas Agroteknologi 2. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dasar peternakan. Yang pertama adalah 5 unggas unggulan di Indonesia. Yang pertama, ayam Ayunai. Ayam ini memiliki badan yang oval, tidak memiliki bulu pada bagian leher. Dari bagian tembolok hingga ekor memiliki bulu. Ayam ini termasuk ayam petelur. Selanjutnya Itici Hetep. Itici Hetep memiliki badan seperti botol, jalannya tegak, warna bulunya kecoklatan. Dan itik jantan lebih gelap daripada itik betina. Itik ini termasuk tipe duiguna, yaitu petelur dan pedaging. Selanjutnya ayam Ciparage. Ayam ini memiliki badan yang kokoh. Bagian ekornya memiliki bulu yang lebat. Ayam ini termasuk ayam petarung. Selanjutnya, itik Mojosari. Itik Mojosari memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan itik Ciatep, di mana badannya langsing, warna bulunya berwarna warna kemerahan, dan itik ini termasuk itik petelur. Selanjutnya, itik Alabio. Itik Alabio memiliki paru berwarna kuning gading, dan ciri fisik yang lainnya hampir sama dengan itik Ciatep. Badannya langsing, berbentuk seperti botol. Itik ini termasuk itik petelur. Selanjutnya nomor 2, yaitu 5 sapi kerbau kambing unggulan di Indonesia. Yang pertama ada sapi Aceh. Sapi Aceh memiliki badan yang panjang, kokoh, memiliki punuk, dan tanduknya memanjang ke samping. Sapi ini termasuk sapi pedaging. Selanjutnya, sapi Madura. Sapi Madura memiliki badan yang kokoh, warna kecoklatan, dan pada bagian kakinya memiliki warna sedikit putih. Sapi ini termasuk sapi pedaging. Selanjutnya, sapi Bali. Sapi Bali memiliki tidak memiliki punuk, warnanya coklat kehitaman, dan memiliki tanduk tegak dan mengarah ke samping. Selanjutnya ada kambing kejobong. Kambing ini memiliki badan yang kecil, berwarna hitam kecoklatan. Kambing ini merupakan kambing pedaging. Selanjutnya ada kambing kacang. Kambing kacang badannya kecil, berwarna kecoklatan, dan terdapat sedikit putih bagian lehernya, di mana kambing ini merupakan kambing pedaging. Selanjutnya, yang kelima yaitu perbedaan domba dan kambing. Kambing memiliki kelenjar bau, ekornya tegak, dapat memanjat, dan tidak suka bergerombol. Sedangkan domba, ekornya menggantung, tidak memiliki kelenjar bau, tidak suka memanjat, dan bergerombol. Yang nomor 4 yaitu iklim mikro dan makro pada peternakan unggas. Iklim mikro yaitu manajemen dari kandangnya itu sendiri, di mana iklim mikro tersebut berupa kepadatan populasi, intensitas cahaya yang masuk, makanan, dan keadaan kandang dari unggas tersebut. Sedangkan iklim makro yaitu iklim luar yang mempengaruhi peternakan tersebut, dimulai dari suhu, kelembapan udara, dan ketinggian tempat. Selanjutnya nomor 3, saya akan menggambar pencernaan dari sapi dan ayam.
Adapun fungsi dari setiap organ ini, yang pertama yaitu pada bagian mulut yaitu berfungsi untuk masuknya makanan. Kemudian esofagus menghubungkan kerongkongan dengan mulut. Selanjutnya itu rumen tempat penyimpanan makanan sementara sebelum dibiak kembali. Kemudian retikulum ini berfungsi untuk mencerna mencampurkan makanan menjadi gumpalan-gumpalan besar. Selanjutnya omasum tempat menghaluskan makanan. Obumasum tempat mencerna makanan yang dibantu oleh enzim. Selanjutnya usus halus yaitu menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya anus yaitu tempat dikeluarkannya feses. Selanjutnya saya akan menggambar sistem pencernaan ayam. Selanjutnya itu sistem pencernaan pada unggas atau ayam. Pada bagian mulut yaitu tempat masuknya makanan. Kemudian tembolok itu tempat dihaluskannya makanan dibantu oleh getah dan bakteri. Selanjutnya pada preventikulus yaitu mencerna makanan dibantu oleh enzim. Selanjutnya ampela yaitu tempat menghaluskan makanan secara mekanik. Selanjutnya usus halus menyerap sisa-sisa makanan yang dimakan oleh unggas tersebut. Selanjutnya usus besar yaitu mengolah makanan menjadi feses. Kemudian yang terakhir kloaka tempat dibuangnya sisa makanan dan urin dari ayam tersebut. Sekian dari jawaban ujian tengah semester saya, mohon maaf bila ada kesalahan.